Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis Mirae Aset Sekuritas Indonesia. Ya, IHSG ditutup menguat ke level 6.660. Untuk membahas prospek IHSG ini, kami sudah bersama dengan Christine Natasha, analis dari Mirae Aset Sekuritas Indonesia. Mbak Christine, bagaimana Anda melihat analisa secara teknikal dan juga fundamental untuk IHSG kita hari ini? Kalau secara teknikal, kita melihat bahwa pergerakan IHSG saat ini sedang berada di awal wave ketiga dari wave kelima dari wave A dari Elliott Wave. Ini berarti pergerakan IHSG akan berlanjut menguat untuk menguji resisten di 6.687 ya saat ini. Namun demikian, apabila penguatan IHSG belum mampu break resistance di 6.687, maka penguatannya akan relatively terbatas dan rentan untuk terkoreksi kembali ke supportnya itu di 6.480. Kalau dari sisi fundamental saat ini kita lihat bahwa IHSG ditutup naik setelah indeks saham utama di Wall Street semalam juga berakhir di level penutupan tertinggi, di mana S&P 500 menyatakan bahwa level penutupan tertinggi dan juga S&P 500 saya lihat menembus level psikologisnya untuk pertama kali dalam sejarah. Dengan demikian, S&P juga sudah mencatatkan kenaikan selama 8 hari beruntun. Dan Dow Jones dan Nasdaq semalam juga berhasil memecahkan rekor penutupan tertinggi, didorong oleh masih kuatnya optimisme terhadap laporan keuangan di third quarter 2021, di mana sejumlah data ekonomi Amerika Serikat juga keluar cukup solid belakangan ini. Sementara itu, kalau untuk dari dalam negeri, saya lihat IHSG juga meningkat sebagai respons juga terhadap pemulihan yang kuat dari indeks kepercayaan konsumen ke level 113,4 pada bulan Oktober, di mana level ini adalah level yang tertinggi sejak Maret 2020, dan jika dibandingkan bulan September yang hanya 95,5, kita melihat bahwa level ini cukup sangat optimis, dan kita juga melihat bahwa pelonggaran pembatasan mobilitas di Indonesia juga mendukung optimisme daripada para konsumen. Dan menurut survei kepercayaan konsumen, perbaikan belanja juga terlihat di hampir seluruh sektor. Dan menurut Menteri Keuangan Ekonomi Indonesia, kita dapat tumbuh sebesar 5,4% secara year-on-year di fourth quarter 2021. Karena saat ini situasi COVID-19 juga sudah cukup terkendali dibandingkan perkiraan sebelumnya yang hanya 4,6% sampai 5,9% pada bulan Agustus kemarin. Jadi secara keseluruhan saya melihat bahwa sentimen-sentimen yang ada saat ini masih positif, apalagi kalau dilihat dari komoditas juga prospek peningkatan permintaan dari belanja infrastruktur Amerika Serikat juga mendorong harga-harga komoditas, di mana ini juga memberikan efek sentimen positif terhadap IHSG. Oke. Apakah bisa IHSG ini akan bertahan dalam sepekan ini, Mbak Christine? Apa saja katalis positif mungkin yang dibutuhkan dalam sepekan ke depan? Saya lihat IHSG masih cukup mampu untuk bertahan di level 6.600 untuk pekan ini ya. Kalau saya lihat katalis-katalis yang dibutuhkan itu adalah penguatan dari USD IDR, lalu yang kedua adalah semakin menurunnya kasus penambahan harian COVID-19 di Indonesia dan juga pembukaan border nantinya. Dan saya lihat juga dengan penguatan harga-harga komoditas ini akan mendukung neraca perdagangan di Indonesia karena ekspansi dari ekspor seiring dengan peningkatan permintaan dari negara tujuan ekspor, dan dari BPS juga melaporkan bahwa dari neraca perdagangan Indonesia sampai dengan September juga kembali mencatatkan surplus. Dan jika kita melihat bahwa neraca perdagangan kembali surplus, nantinya juga akan memberikan sentimen positif juga. Dan saya lihat untuk harga komoditas juga masih akan memberikan sentimen positif terhadap IHSG. Oke, kita lihat kan asing sebenarnya ini mencatatkan lebih dari 1 triliun rupiah begitu. Apakah ini memang akan menjadi tren sepanjang November, Mbak Christine, atau hanya aksi jual pendek saja saat ini? Saya lihat memang ini hanya akan sementara
karena saya melihat juga bahwa memang kalau di kuartal keempat memang yang biasanya bulan-bulan yang menguat itu sebenarnya di bulan Oktober dan juga bulan Desember. Dan di sementara di bulan November IHSG cenderung untuk bergerak mix, dan saya melihat bahwa ini adalah aksi ambil untung, dan walaupun melemah juga koreksinya akan cukup wajar karena penguatan di bulan Oktober kemarin juga sudah cukup signifikan gitu. Jadi saya melihat memang ada masih ada potensi untuk melemah, walaupun kita lihat tergantung dari data-data GDP dan sebagainya yang akan dirilis nantinya yang memberikan sentimen positif gitu terhadap pergerakan dari IHSG, dimana juga kalau kita lihat kasus COVID-19 saat ini juga sudah cukup melandai. Jadi saya melihat pelemahannya juga akan terbatas. Oke, dengan ini pelaksanaan tapering the Fed saat ini bagaimana potensi perputaran saham di IHSG? Ya, memang The Fed mengindikasikan bahwa mereka perlu melakukan tapering dan mengulangi pembelian obligasi yang saat ini di mana akan dilakukan di akhir tahun 2021. Namun kalau kita melihat dulu di tahun 2013, sebelum The Fed tapering terjadi di tahun 2013, IHSG memang sempat koreksi selama beberapa bulan. Ini akibat derasnya arus keluar modal asing dari ekuitas Indonesia selama perdebatan mengenai tapering tersebut. Namun ketika The Fed mulai melakukan tapering di Desember 2013, IHSG malahan mulai pulih. Dan kita berpikir bahwa dampak dari tapering The Fed saat ini terhadap ekuitas Indonesia seharusnya juga nggak separah tantrum yang terjadi pada tahun 2013, mengingat bahwa arus masuk asing ke ekuitas Indonesia dari quantitative easing saat ini juga secara signifikan lebih rendah dibandingkan quantitative easing pasca krisis uangan di tahun 2008. Dan yang kedua, kalau kita lihat bahwa Indonesia punya makroekonomi saat ini juga jauh lebih baik dibandingkan tahun 2013. Dan kalau kita lihat dari neraca perdagangan Indonesia juga pada tahun ini juga jauh lebih baik dibandingkan taper tantrum pada tahun 2013. Sehingga kita melihat bahwa hal-hal ini yang akan memberikan sentimen yang tidak terlalu buruk terhadap tapering yang akan terjadi di tahun ini. Baik, rekomendasi Anda untuk investor retail ini dan perkembangan global serta pandemi saat ini seperti apa, Mbak Kristin? Untuk investor retail, kalau saya lihat mungkin untuk bagi yang memiliki cash yang cukup banyak, rekomendasi saya adalah buy on weakness untuk saham-saham yang memiliki strong fundamental seperti perbankan. Lalu kita juga lihat karena pembukaan dari ekonomi dan recovery dari ekonomi saat ini, kita juga melihat bahwa perusahaan-perusahaan seperti retailers juga mendapatkan sentimen positif juga dari PPKM yang sudah dilonggarkan saat ini. Baik, rekomendasi untuk esok dan prediksi Anda untuk IHSG esok seperti apa, Mbak Christine? Untuk IHSG besok saya melihat bahwa akan menguji resistensinya itu di 6.687, dan itu karena itu adalah resisten kuatnya, dan saya lihat besok akan cenderung bergerak menguat namun terbatas, dan rekomendasi saya itu adalah saham-saham retailer seperti APPF, MAPI, MAPA, MPPA, lalu juga saya melihat ada perbankan seperti BBCA, BRI, BBNI, dan juga MNCN. Baik, terima kasih Mbak Kristin untuk informasi dan juga diskusinya bersama kami dalam Closing Market. Terima kasih.